bapak gua dong. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Pak Long. Apa khabar semua? Pak Long macam inilah, sihat sejahtera. Alhamdulillah. Cik, hari ni Pak Long mai petang ni, Pak Long mai santai-santai saja. Sebab petang ni Pak Long rasa macam Pak Long malas lah nak buat apa ni. Pondok yang Pak Long buat hari tu ni, nak sambung tu. Ni kayu-kayu ni pun dah Pak Long cat dah. Jadi hari ni mai kebetulan masa Pak Long nak mai tadi tu, Mak Long kata di kolam tu tak ada ikan ke? Kalau ada ikan, buat balik sikit nak rasa. Jadi hari ni kita nak tune sikit lah video kita ni, supaya taklah cerita tentang apa pondok rehat Pak Long ni saja. Apa kata hari ni kita pi belah sana, Pak Long adalah kolam kecil tu, kita tengok apa ada dalam kolam tu. Jom, 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 jom. Cik, kebetulan Pak Long mai tadi, Pak Long lalu depan rumah Banjo. Apa kenal aku Banjo no? Banjo dah tengah misi rumput. Apa lagi, Pak Long tengok rumput dia banyak, Pak Long terus ambil plastik sampah. Kemudian, buh lah rumput-rumput dia duduk mesin tu. Okey, hari ni nak cerita tentang ikan di kolam. Inilah keadaan dalam kereta Pak Long. Tu dia, tak apa, tak apa, tak apa. Tu ada jala, kita bawa tong tu. Jom, kita pi. Jala lama tak guna eh. Dia macam mana ni? Okey, okey. Okey. Cik, sebelum Pak Long menjala, Pak Long terangkan sikit tentang kolam Pak Long ni. Kolam Pak Long ni, Pak Long buat masa mula-mula Pak Long buat kebun abah lah. Pak Long panggil beho. Dalam pada masa tu, lebih kurang dalam 7 hingga ke 8 kaki. Dia buka daripada hujung sana ke hujung sini. Lebih kurang dalam 20 kaki macam tu. Sana mai sini 45 kaki. Masa tu lah, lah ni tebing dah runtuh. Mungkin kedalaman tu kuranglah, mungkin dalam tinggal 4 kaki macam tu saja. Ayak dia, ayak memang warna ni cik. Cik pi lah mana-mana pun kolam-kolam di kawasan ni, semua ayak warna ni. Tak perlu letak tangan, tak perlu letak apa-apa untuk nak jernihkan ayak ni, sebab ini bukan kolam ikan. Ini adalah tempat kolam Pak Long Takung nak ambil ayak ni lah, jurus pokok-pokok di dalam kebun abah. Boleh macam tu. Kolam ni ialah kolam ayak mata ayak dan juga ayak hujan lah. Dia tak ada lah ayak mengalir masuk ke sini, tak ada. Ayak keluar ada. Dia daripada sini keluar pergi sebelah sana. Tapi itu tak penting. Yang penting lah ni macam mana Pak Long nak takungkan ayak untuk Pak Long nak gunakan ayak jurus pokok ni. Okay, Pak Long dah buat jala. Mari kita cuba jala. Oh, sat. Sebelum kita jala, kita tabuk dulu makanan dia. Sat, Pak Long ambil sana. Cik ni, cik, Pak Long ada bawa makanan ikan. Inilah makanan ikan yang Pak Long duk bagi hari-hari kat depa. Pak Long beli khusus untuk makanan ikan ni, yang apa, jenis kecil, jenis apung. Apung ni maksud dia, kalau kita baling macam ni, dia terapung lah. Sekurang-kurangnya setengah jam macam tu. Ikan ni dia makan benda-benda terapung. Tu nampak lu, lu tangkap lu, peluk pelak, peluk pelak, peluk pelak lu, nampak? Jom kita. Thank you.
Dah cek, dah cek. Mas, 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 nak tengok. Ada. Ada cek, ada cek. Hak mana yang dapat kita tok dulu, kita simpan dulu. Tengok hak besar-besar, hak kasar-kasar kita bawa balik. Ni kasar-kasar ni. Dan talapia. Talapia hitam. Okey. Mai keluar, mai. Ni cek. Talapia hitam. Talapia hitam ni lebih pada setahun lepas Pak Long letak dalam kolam ni besar-besar ni lah. 14 ekor ke 15 ekor macam tu. Pak Long pergi beli kat orang, Pak Long tau induk di sini. Kemudian Pak Long duk belah macam tu lah, bagi makan, kadang-kadang tak bagi makan. Lah ni cek tengok sendiri hasil dia. Ni ada seekor lagi ni. Ya. Ni hak besar ni semuanya hak sini punya nampak besar-besar ni. Kita simpan dulu tak apa, simpan dulu. Jom kita tabuk makanan, kita tebak sekali lagi. Pak Long tebak tadi tu, terasa ikan tu tarik tapi terlepas. Jala ni sama, jala ni 10 kaki. Sepatutnya Pak Long beli yang 7 hingga 8 kaki saja yang sesuai untuk kolam ni. Sebab dia punya keluasan kolam tu tak terlalu lebar. Kalau 10 kaki kita tebak betul-betul tu lagi lah. Sampai ujung sana, sampai ujung sini. Jadi tak jatuh betul-betul dalam air. Tak apa, kita tebak pelan-pelan lah. Geram, tu, ada hari, jom. Dapat kau dah. InsyaAllah. Oh, takut. Wih, ada je. Ada. Ada je. Ada. Ada. Memang ikan talapia hitam lah di sini. Sebab memang Pak Lombor benih talapia hitam. Ya, besar-besar lah. Pak. Sat, 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 sat. Nak ambil. Ni kalau talapia besar ni lebih kurang 3 ekor sekilo lah. Mungkin ada di kalangan hampa yang tanya Pak Long, awak tak buh banyak jenis sikit. Cek, pada permulaannya Pak Long memang buh talapia hitam saja. Sebab dia punya ketahanan talapia hitam ni memang sesuai lah untuk kolam yang air dia kurang mengalir. Pak Long pernah bubuh talapia merah, tapi talapia merah tak dapat bertahan. Ada anak talapia merah yang panjang 2 inci tu Pak Long bubuh dulu, dalam masa 24 jam memang habis. Ada, Pak Long tunjuk kampar itu ni. Pak Long beli berapa ratus ekor buh sini. Esok semua terapung. Dan Pak Long rasa Pak Long kena fikir ikan apa yang sesuai. Cuba hampa cadang kat Pak Long sikit, ikan apa sesuai. Ikan puyuh, ikan keli, ataupun nak biar saja ikan talapia hitam ni terus membiak di sini. Jom kita tebak 2-3 kali lagi, kita boleh balik. Cik, dalam kolam Pak Long ni taklah banyak ikan talapia, tapi ada. Hak kecil-kecil pun ada. Anak-anak hak besar-besar ni, hak 2 inci, 3 inci, kecil-kecil pun ada. Yang besar-besar nak buruh hari ni. Ikan talapia ni, dia bukan jenis berenang macam tu. Bila dia terkejut kita tebak tu, dia dah mula pergi ke tepi. Dan ikan talapia juga dikatakan dia benam diri juga dalam lumpur ataupun dalam selut. Jadi, hari ni dia dah terkejut. Pak Long dah 2-3 kali dah baling. Dia terkejut, dia mungkin lari ke tepi di bawah pokok-pokok. Tak apa, kita tunggu saat. Saat lagi, dia keluar balik, kita tebak lain. No? Cik, Pak Long zoom sikit. Cuba hampa tengok betul-betul. Tu, anak-anak dia duk menangkap tu. Makanan yang kita buh tadi. Banyak, cik. Pak Long nampak. Tu,
Cumanya anak ni dia tak lekat lah. Ya. Tak apa, kita cari ibu dengan pak dia lagi. Hap sap-sap sikit. Dapat 3-4 ekor pun jadi lah. Balik goreng. Ni. Pak Long percaya ikan-ikan di kolam Pak Long ni rata-ratanya besar macam ni lah. Besar tapak tangan kecil sikit. Masa Pak Long bubuh mak dia dulu, induk dia dulu, induk dia memang lebih besar daripada ni. So kalau macam ni lah kita jumpa seekor. Yang lain-lain lagi tu ada, cumanya menyorok saja. Ni kita ambil dulu. Pak Long dah dapat dah 4 ekor. Cari lah sekurang 2 lagi. Alang-alang nak cari kan. Ada. Cumanya Pak Long tebang tu tak dapat. Banyak eh. Pak kecil-kecil pun banyak. Kalau kita fikir balik lah. Takkanlah dalam kolam ni ada 4 ekor saja ikan kan. Tak. Mustahil dapat ekor. Tak apa. Kita rehat dulu. Pak Long nak pergi bagi makan biri-biri dulu. Sekali Pak Long main tebak sekali 2 lagi. Lepas tu kita balik lah. Hak mana kita dapat tu ingat nak ambil semua lah. Terus kita bersiang saja. Buruk balik. Cik, bagi hampa yang baru main ke channel Kebun Abah, terima kasih Pak Long ucapkan pada hampa semua. Inilah Pak Long hampa, owner Kebun Abah. Siapa Pak Long cakap Kedah? Ha? Oh, Pak Long cakap Kedah sebab Pak Long main dari Kedah. 22 tahun lepas, Pak Long dapat tawaran bekerja di negeri Pahang. So, Pak Long main, Pak Long menetap di sini dan Pak Long berkahwin dengan orang sini. Semuanya kehidupan Pak Long berkisar tentang negeri Pahang. Khususnya di daerah Temeloh ni. Daerah Temeloh sangat terkenal dengan ikan-ikan layak tawak. Boleh dikatakan semua orang yang berada dalam daerah Temeloh ni, mereka suka makan ikan layak tawak. Ikan layak tawak yang paling terkenal di Temeloh tentulah ikan patin. Ikan patin yang dibela di Sungai Pahang. Ada juga dijual ikan talapia yang dibela. Ikan-ikan lain lah, ikan-ikan liar. Ikan-ikan laut ni macam kurang sikit lah. Ramai orang makan ikan laut. Tapi di sini lebih terkenal dengan ikan layak tawak lah. Kita tebak sekali lagi. Cakap banyak tak guna. Jom. Jadilah cik, Pak Long boleh 5 ekor kan ni. Alhamdulillah. Ada ikan, cumanya Pak Long tebak. Tak apa nak dapat, dia piduk ke tepi. Dapat lagi. Mungkin hampa tertanya-tanya, ikan patin di Temeloh tu berapa harga Pak Long? Cik, ikan patin di Temeloh ni banyak jenis. Biasanya kita makan ikan patin di Temeloh ni yang biasa-biasa tu adalah yang dibela di Sungai Pahang. Masa Pak Long mai 22 tahun lepas tahun 2000, harga dia RM9 sekilo. Lah ni tahun 2022, harga telah mencecah RM20 sekilo. Biasa RM20 sekilo pun Pak Long rasa masih okey berbanding dengan ikan laut. Kalau ikan laut tu yang sampai di Temeloh mungkin ikan yang semalam ataupun 2-3 hari lepas. Kalau ikan ayak tawak, ikan patin, ikan yang segar. Biasanya dijual masih hidup. Bila nak baru tangkap, ah dia. Ah, boleh macam tu. Pak Long rasa lebih baik kita bersiang saja di sini. Ya, besar je. Cara bersiang yang mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ni je. Untuk ikan talapia ni, cik ketuk kat sini. Okey, macam tu ya. Sekali lagi.
Ok, macam tu je. And then kita buanglah semua ni. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, kita buang dia punya isi-isi pokok dia lah. Itu je. Ni dia punya apa? Sisik dia. Boleh kita buat macam ni. Okay, belah ni pun sama juga. Okey, siap untuk sekok. Yang mudah saja. Yang ni pun sama juga. Nombor satu, cik, kita ketuk kepala dia dulu. Sini, cik, sini, 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 cik. Mana? Ketuk kepala dia dulu. Okey. Dah ketuk. Okey. Buang ni. Okey, buang bawah ni. Bawah ni. Dan kita belah perut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam tu. Dan kita tariklah insang dengan perut dia keluar. Itu saja. Siap. Alhamdulillah, cik, dah siap dah bersiang. Jadilah untuk lauk malam ni. Mungkin di kalangan hangpa yang tanya Pak Long, tak hanyak ke Pak Long? Hanyak. Kalau ikan ikan patin, kalau kita bela dalam kolam macam ni, memang hanyak, bau lumpur, rasa lumpur, rasa selut. Tapi kalau ikan talapia, alhamdulillah, tak ada masalah. Ikan talapia ni bolehlah kalau nak makan tu. Kalau bela di sungai, lagilah bagus. Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ni. Pak Long main santai-santai saja sambil-sambil main bagi biri-biri makan. Dah sejam lebih dah daripada meragut rumput di situ. Cukuplah, Pak Long nak balik lah. Sayuk dah ni. Salam jumpa lagi. Esok kita sambung part lain pula nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.